7 bandar narkoba lintas provinsi diciduk BNNP DIY. Para tersangka biasa mengedarkan narkoba di Jakarta, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur serta Yogyakarta. Dari tangan para tersangka, petugas menyita lebih dari 300 gram sabu. Dua tersangka terpaksa ditembak karena berusaha kabur dan satu diantaranya tewas. Bob, tersangka tewas, merupakan gembong narkoba jaringan internasional. Ia bebas dari Lapas Batu, Nusa Kambangan pada tahun 2013 setelah mendapat gerasi presiden. Jenazahnya, Bob diautopsi di RSU Dr. Sarjito, Yogyakarta.